Guys, ekspedisi yang berujung pada aneksasi adalah cara mewujudkan eksistensi kerajaan. Ekspedisi yang gemilang membuatnya dikenang sepanjang abad. Ekspedisi dan aneksasi tak hanya dilakukan Sriwijaya dan Majapahit. Mataram kuno pun juga melakukannya. Sejak masa Sanjaya, armada Mataram kuno aktif menjelajah di seantero jazirah Asia Tenggara. Tujuan aneksasi ini tak lain menguasai wilayah komersil. Akibatnya, muncul konflik terbuka dengan penguasa lama, mulai dengan Mongol, Khmer, India, dan Sumatera. Bahkan, dalam serangan terbuka ke Champa, pasukan Mataram kuno melakukan bumi hangus dan menelan korban bangunan candi di sana.